request teman-teman semuanya yang meminta untuk menunjukkan harga speaker di bulan Februari ini. Jadi di bulan Februari ini kita mau menunjukkan beberapa harga speaker yang ready di sini, mulai dari harganya dan juga fitur-fiturnya. Kemarin banyak sekali yang WA dan juga tanya di YouTube khususnya, karena biasanya kita selalu mengupdate untuk harga-harga terbaru, dan kali ini memang agak lama ya, sekitar ada 5 bulan kita tidak mengupdate untuk harga-harganya, dan kali ini saya ingin mengupdate untuk harga-harganya apa saja yang ready di toko sini. Jadi harganya berapa, terus itu fiturnya apa aja, dan nanti itu gunanya apa aja, nanti kita akan review kepada teman-teman semuanya. Oke ya. Jadi ini kita mau menyiapkan barang dan juga mau menunjukkan harga-harganya kepada teman semuanya yang ready di BCT Komuter Madiun atau BCT Entertainment di channel YouTube ini, yang kita sekarang beralamatkan di Jalan S. Parman nomor 36 Madiun Kota ya. Ini, jadi ini Madiun Kota, di depannya pas Transmart Madiun. Nih teman-teman, lokasinya di sini. Ya. Nah, ini mulai dari depan. Sekarang yang kita akan tunjukkan adalah harga dari produk Hardwell DSP 15 Pro. Ini tuh harga per box ya, 4.999.000. Ini adalah sejenis speaker aktif, jadi bukan speaker portable. Terus kalau ini sama ya, Hardwell DSP 15 Pro. Ini setiap hari kita pakai juga di sini untuk musik. Jadi kalau mau demo-demo, mencoba mixer dan lain-lain, ini selalu kita gunakan. Kalau dari belakang kita melihat dari Hardwell DSP 15 Pro. Nah, ini dari belakang seperti ini. Nah, dia sudah SNI ya. Terus ada DSP-nya juga, terus input mic-nya ataupun line input-nya ada dua. Ini volume input A, ini input B, ini output. Jadi bisa di output juga. Jadi hal ini kita tidak mencoba untuk suaranya. Teman-teman kalau mau dengar suaranya, semuanya sudah ada ya di channel YouTube kita. Jadi ini hanya mengupdate untuk harganya saja. Yang pertama DSP 15 Pro. Terus yang selanjutnya, ini ada speaker dari Lenarai pasif, dari elektroakustik. Jadi ini speaker pasif. Terus untuk harganya ini sepasang ya, jualnya sepasang. Ini nanti sudah dapat hardcase ini dengan harga 15 juta sepasang. Nanti sudah sama hardcase-nya. Jadi nanti kalau teman-teman membeli produk dari Lenarai, dari produknya elektroakustik, nanti membeliannya sepasang ini dengan harga 15 juta. Terus untuk subwoofer ini harganya 7.500. Tipe EA-SW118 Pro 7.500 per box. Ini sudah tinggal pakai aja ya, yang spesifikasinya sudah kita review juga. Untuk spesifikasinya, Lenarai-nya dari elektroakustik ini di belakang dia menggunakan impedan 8 ohm dan program powernya 4 ohm, bagusnya 99 dB di 800 watt, maksimum 1200 watt. Kalau untuk subwoofernya 118 Pro, frekuensi respon 30 Hz sampai dengan 13 Hz. Kalau untuk impedannya 8 ohm, dia sensitivitasnya 99 dB dan juga wattnya 2200 watt per box. Ini untuk subwoofer. Terus langsung ke samping ya, ini speaker pasif dari produknya Range Audio SR215, harganya 899.000, ini sepasang 15 inci kali 2 plus tweeter per box. Jadi ini pembeliannya sepasang seperti ini. Di sampingnya ada produk dari Golden Sound, speaker pasif juga. Enggak usahan nih mas, harganya aja. Tapi enggak ngono rawa. Yang tipe ECP berapa ini? Nah, ini ECP 212 12 in 6 3 99.000, ini sepasang ya. Ini sepasang. Ini sepasang untuk harga dari produknya Golden Sound. Terus kita ke mixer. Di sini ada produk dari Top 800 8 channel dari Soundbase, harganya 1799 600 1699 6 channel. Terus Hardwell 6 channel tipe Bass 4, ini 1699 juga. Terus untuk subwoofer aktif ya, di bawah ada subwoofer HF Audio. Ini ASW118A 7999. Di sampingnya ada Sonat SSS
asal SSA 18. Ini 6599 18 inci. Terus ini ada produk dari Goldenson yang tipe P118-6299 untuk perboxnya. Harga ini murah ini. Oke. Terus di samping ini ada speaker Verse yang tipe ZLX15A dengan harga 6299. Ini sudah 500 watt. Ini speaker aktif ya, bukan speaker portable. Dari Verse yang ZLX15A. Terus yang di bawah ini Crimson tipe CRX158. Ini 15 inci juga. Harganya 3499. Ini per box, ini speaker aktif. Untuk speaker aktif yang kita review di depan ini semuanya menggunakan 15 inci komponen dan juga tweeter. Untuk review dan juga hasil suaranya, teman-teman silahkan cek di YouTube kita sudah komplit dan lengkap. Untuk samping ini juga Crimson sama, CRX158, 3499. Terus yang ini Verse 400 watt, yang tipe PT15 New. Ini harganya 2.899.000 untuk yang PT15 New. Terus di bawah ada speaker aktif juga dari produknya Bismarck BSX 12A15. Ini speaker aktif box kayu ya, dengan 15 inci plus tweeter. Harganya cuma 3.499.000 saja. Ini jadi BSX 12A15. Terus di atasnya ini ada Krypton KR15 15 inci juga dengan harga 2899, 15 inci plus tweeter. Jadi ini produk dari Krypton yang 15 inci. Mantap untuk suaranya juga 15 inci. Oke, ini kita dibantu dengan Mas Wahyu. Sekarang kita ke speaker portable. Kalau yang ini produk dari Bertone. Nah, produk dari Bertone yang tipe 15BWR, Mas Wahyu digeser. Nah, ini harganya 3.899.000. Dia menggunakan speaker komponen 15 inci dan juga plus horn tweeter. Ini mikrofon wirelessnya ada 2. Untuk suaranya 15BWR sudah sangat terkenal. Teman-teman nanti bisa cek di channel YouTube kita. Silakan dibalik. Oke. Fatika aja, kamu fokus saja. Fatika, kamu keluar. Di depan kamu sih. Nah, bagus benar terganggu. Kamu di situ aja berdirinya yo. Oke, ini 15 BWR dengan 2 buah mikrofon. Nah, ini belakangnya seperti ini. Dia sudah ada mikrofon wireless 2. Terus sudah ada gitar vol, ada lain-lain, ada gitar input, terus sudah SNI, frekuensinya sudah UHF. Ini jos ini. 3899.000 tapi kualitasnya mantap ini. 15 BWR. Oke, Mas Wahyu, terus agak di kanan kan Mas Wahyu. Sekarang digeser lagi yang Rockley Mas Wahyu. Nah, oke. Yang Rockley ini tipe berapa? Ini tipe TSPA15D dengan harga 3.899.000 per box. Dia speakernya sudah 15 inci plus tweeter, Mas Wahyu, dibalik Mas Wahyu. Agak di depan kan. Nah, biar kita bisa mereview belakangnya. Oh, ini pasif ternyata. Ya, ini teman-teman ya, saya sampai lupa. Ini pasif dari Rockley 15 in. Dan ini untuk harganya, ini sudah termasuk sepasang ini, TSPA15D. Ini sepasang ya untuk harganya, harga sepasangnya 3899.000. Murah meriah ini. Cocok ini pasif ya, teman-teman ya. Oke, terus setelah itu kita ke sampingnya. Nah, ini ada Rockley TSPA15D. Ini pasif juga yuk. Ya. Coba lihat. Ini harganya sepasang ini kudune siji ae oleh nempeli. Coba belakangnya lihat. Nah, oh yo pasif. Oke ya, buat penggemar speaker pasif silahkan kita ready. Saya sampai lupa ini, ternyata kita ready speaker pasif untuk tipe Rock 15 inci ya. Jadi teman-teman nanti sudah dapat 15 inci 2 box dengan harga 3899.000 aja. Murah banget ini. Oke, dikembalikan lagi Mas Wahyu. Nah, oke, Mas Wahyu, sekarang kita pindah lagi yuk. Sekarang kita ke speaker satunya. Kamu ngejalan apa tuh langsung sampai ning kono? Gak apa-apa. Nah. Oke, ini tipe apa berapa Mas Wahyu ini? Ini tipe Rockley Fiber yang H115N. Harganya 2699.000. Kalau ini aktif.
Ini speakernya 15 in ya, 15 in plus tweeter. Oke, belakangnya. Nah, belakang kayak gini ya. Wow, joss, mantap ini. Ada equalizer-nya juga, ada echo wall, wall mic-nya juga sudah komplit, line input juga komplit, dan dia sudah ada player FM radio, USB, Bluetooth dan lain-lainnya. Harganya murah, piro mau? Nah, ini harga nih, cuma 2.699.000. Silahkan milih nih, kapan lagi ya dapat speaker aktif sekeren ini? Sudah 15 in, cuma 2.699.000, joss, murah. Oke, Mas Wayu, dikembalikan lagi Mas Wayu. Oke, joss. Nah, ini teman-teman ya, kita punya produk-produk di sebelah kiri yang sudah kita review, mulai dari speaker pasif, subwoofer aktif, speaker pasif 15 in, mixer. Nah, ini mixer yang di atas Mas Wayu, lupa ini belum direview ini. Nah, ini semua barang yang kita sebutkan hari ini sudah direview di channel YouTube. Enggak usah teman-teman, enggak usah takut, tinggal diklik YouTube kita, ditulis contohnya mixer audio One LD1600. Ini juga sudah tak review, sudah komplit. Harganya cuma 2.699.000, dapat 16 inci full mono, bro. Mantap. Ini audio One murah pol, 2.699.000 tok. Sudah 16 channel input full mono. Kapan lagi dapat mixer sekeren itu? Kapan lagi, joss. Oke, kembalikan. Mana ya? Ini baru sebelah kiri loh, masih banyak sebelah kanan. Ah, tonton terus pokoknya channel YouTube kita. Kita pindah ke mixer gede. Ini mixer produk dari Pacelab Live 24. Joss, 24 channel. Harganya murah ini. Cuma 5.999.000 saja, sudah dapat 24 channel input full mono untuk mixer Pacelab-nya. Terus dia knob-nya sudah ada bandwidth-nya juga, jadi sudah ada 1, 2, 3, 4 EQ. Wah, ada 4 EQ bro, joss, mantap. Oke ya, ini Pacelab Live 24, harganya murah, 5.999.000, angkut wis. Ini buat catatan. Oke, sekarang Mas Wayu kita ke subwoofer aktif. Nah, untuk subwoofer aktif 12 inci ini ada tipe dari Hardwell SW1 Super Pro dengan harga 4.399.000 Hardwellnya. Terus di sampingnya ini ada produk dari Crimson CR1255 dengan harga 2.499.000. Wah, murah meriah bro. 2.499.000 dapat subwoofer, kapan lagi? Wah, istimewa, joss, mantap ini. Ternyata harga ini murah-murah di sini ya untuk tipe subwoofer aktifnya, joss. Oke, wah ini sudah lumayan capek ini. Oke ya, sekarang kita akan ke mikrofon. Nah, di bawah ada mikrofon. Tapi maaf ya teman-teman, ini di shooting dari sini aja, ora usah diambili. Untuk asli ini tipe berapa Mas, ini asli? Lupa kok tipenya. Yang dipasang itu kok tipenya. Oke ya, ini asli AXT200 kalau nggak salah. Terus kalau yang samping ini ada AD ACT, ini harganya 3799. Yang asli ini harganya 1.999.000. Ini promo ya yang asli. Yang asli soalnya harganya 2.300.000 aslinya. Itu promo jadi 1.999.000. Terus di bawah lagi ini ada mic condenser dari produknya Recording Tech. Itu yang X1 harganya berapa Mas Wayu? 599.000 X1. Terus sampingnya lagi kondenser juga Mas Wayu. X8 harganya 699.000 Mas Wahyu. Oke, sampingnya lagi ada Alcatron. Nah, ini Alcatron. Produk terkenal ini. Harganya 999.000. Joss semua ini. Mikrofon-mikrofon kondenser semua ini, produk-produk istimewa ini. Terus sampingnya lagi Mas Wahyu ada apa itu? Mixer, Pak. Mixer kecil. Mini Mini Mix 400. Ini harganya berapa ini? Oh, ini barangnya. Wah, murah ini. 599.000 tok. Oh, murah. Sampingnya Mas Wayu, geser lagi. Geser mixer power dan lain-lain nih.
Sampingnya ini ada anu. Oh, ini Hardwell Best 4 ya. Ini Hardwell Best 4 yang sudah ada harganya tadi loh. Ini loh barangnya. Nah. Yang 1699 tadi loh ini Best 4. Oke Mas Wahyu, sekarang kita ke ampli. Ini ampli DAT tipe 303, 1.199.000, murah pol. Oke, terus sampingnya Mas Wahyu, ada ampli DAT P203QU, harganya 1.699.000. Terus atasnya ini tipe piro Mas Wahyu? ZR-AMP Void. AMP Void harganya 1.199.000, ini Crimson, produk Crimson ya. Tak syuting dari bawah ben ketok. Oke. Terus sampingnya Mas Wahyu, ini ada ampli apa ini? CRAMP Slug. Tipenya ini CRAMP Slug. Ora apal kabeh iki regane. Soale ini barang-barang baru semua. 1.799.000. Wes teman-teman lihat bentuknya kayak gini. Update dulu harganya ya, penting update harganya dulu. Sampingnya ini ada ampli Crimson CAR Ampli Oracle. Nah, ini yang ampli Oracle 2.299.000, bentuknya kayak gini, jos. Produk jos ini. Oke. Di atasnya ada produk speaker pro ataupun power pro dari Wisdom LX 10.000 TD. Harganya 9.999.000. Untuk power ini sudah 2000 watt per 8 ohm per channel ya. Ini power kondang ini LX 10.000 TD. Tinggal subwoofer wo. Balap. Ini power balap ini. Sampingnya ada Portoa yang tipe 2120 ya, 120 watt dengan harga 2.799.000, teman-teman. Ini tak syutingnya dulu. Nah, ini dan kita Toa. Buat yang mau pasang Toa nanti ada ready di sini. Sampingnya ini ada produk. Nah. Oke, okay, biar fokus dulu ya kameranya. Nah, oke, okay, biar kelihatan. Ini dari produk Rockley yang tipe FV350, harganya 2399. Ini powernya. Terus yang FV1200 ini harganya 6999.000. Ini power termurah se-Indonesia karena dia per channel 1200 watt loh ini. 1200 watt per channel harganya murah pol. 699.000 tok. Oke ya. Terus sampingnya ini ada power dari Rockley yang FV450, harganya 2.599.000. Bawah Rockley lagi FV600, harganya 3.499.000. Terus tadi atasnya ini ada produk microphone wireless ACT AD. Ini harganya 3.799.000. Ini ada ATV PA360, ini buat power speaker mini 3499.000, harganya murah. Di samping ada Revox Alesis Hardwell, maaf ya, Hardwell Rev 2000, harganya 1199.000. Bawah ada equalizer Hardwell 1299.000, tipenya 231 plus Q. Wah, lumayan capek juga ini teman-teman, baru dapat separuh ini. Oke. Sekarang kita yang atas, Mas Hayu. Tipe apa? Speaker pasif ini. DAT DA4500. Harganya 1.999. Nah, 1.999.000 ini DAT tipe 4500. Atasnya lagi Mas Wahyu, itu tipe apa? Ini ATV ya, ATV kolom, harganya yang TC 242420 1.599.000. Terus sampingnya lagi Mas Wahyu, tipe apa lagi itu? Sampingnya sama ya, sama. Ke sampingnya lagi Mas Wahyu, ATV SP6 ini. Iya. Harganya piro wi? 1.699.000 ya ini, ATV SP6 ini sepasang. Ini buat kolom buat masjid cocok ini. Ini sepasang 1.699.000. Terus untuk yang bawah ini amplifier dari produknya Bismarck. AV185A1 1.699.000. Puh. Ngeri ampli ini murah ya. 1.699.000 tok gede ampli ini. Sampingnya ini ada Toa yang tipe ZS102C. Harganya 865. Ya, 865.000 aja. Sampingnya SP6 juga itu, sama powernya beda wih tapi. Powernya tipe apa Mas Wahyu? Bismarck BA6. Bismarck tipe BA6.
Oh, BA6. Harganya 2199.000. Bentuknya kayak gini. Ini ada yang belum kita review, salah satunya ini ya, Amli. Soalnya ini baru datang. Saya belum sempat mereview dan juga belum sempat mencoba bagaimana untuk suaranya. Oke, Jos. Nah, sekarang kita ke Amli. Wow, ini Amli yang digeret Mas Wahyu, yang didorong ini. Ini adalah Amli-Amli yang sudah kita kasih harkis. Ini ada harkisnya. Untuk harkis yang tipe bordes, ini harkis yang tipe bordes seperti ini. Ini kalau tidak salah, saya lupa ya harganya, sekitar 600-an ya, yang bordes, yang untuk ukuran 3U. Beda soalnya, ini 2U, yang 2U yang atas ini. Kalau yang 2U ini yang HPL itu 535, ini HPL. Ini yang bahannya HPL ya, finishingnya. Terus kalau yang atas, yang handle bordes itu 699.000, yang tipe 2U untuk harkis. Jadi kalau teman-teman butuh harkis, harkis power, nanti bisa order ke kita, bisa tanya-tanya langsung. Kalau untuk kualitas, teman-teman silahkan dilihat sendiri seperti ini. Mulai dari kualitas finishing, mulai dari kualitas bahan materialnya, dan ketebalannya. Ketebalan produk triplek yang digunakan lumayan tebal. Ini akan lebih kuat untuk produknya. Ada yang 2 handle, kalau mau pesen yang 4 handle juga ada. Jadi buat teman-teman kalau powernya biasanya yang ukuran gede panjang menggunakan 4 handle. Tapi kalau power standar seperti yang saya video sekarang itu cukup yang 2 handle. Jadi kalau pakai 4 handle itu harganya beda. Biasanya power-power badak itu ada yang menggunakan 4 handle. Jadi kalau yang 4 handle powernya dowo-wo. Power-power horek. Ini ya. Sekarang review powernya. Ini yang ready ada pas lab HDMA 10 dengan harga ini 9.999.000. Power badak dan clarity dari pas lab. Ada 4 channel. Terus bawahnya ada wisdom yang tipe LA3000. Ini harganya 5.499.000 untuk LA3000. Ini ya 2 channel 1000 watt. Di bawahnya ada tipe power dari ATV HL8. Itu harganya saya lupa, belum dikasih tempelan. Oke, bawahnya lagi ini ada ATV TD9. Ini harganya 11.500 kelas TD. Misternya dipindahin Wahyu. Dipindah aja misternya. Oke ya. Dipindah ke atas. Nah, atas di ATV ini lah iso. Nah, ini misternya 12 channel dari produknya Soundbest top 1200. Ini harganya 1.999.000. Ini untuk mixer. Oke. Sekarang kita ke samping dulu Mas Wahyu. Nah, di samping saya ini ada produk dari Wisdom DP15 Pro. Harganya piro Mas Wahyu? 5.899.000. Ini ya, Wisdom DP15 Pro. Ini buat cocok buat monitoran ini. Sampingnya lagi Mas Wahyu, ini ada Hooper. Ini untuk Hooper tipe AK15. Harganya 5.899.000 kode ya regane. Tinggal milih wis, pilih kanan atau kiri. Oke ya, harganya sama. Kalau sampingnya itu layar proyektor ya, itu harganya nanti aja wis ora usah direview nih. Kita nge-review speaker soalnya hari ini. Oke. Ini di bawah ada pasangan yang serasi. Pasangan serasi dan istimewa. Oke. Untuk subwoofer yang bawah, ini produknya dari Hespro. Ini 18 inci. Untuk harganya ini 7.999.000. Ini untuk Hespro. Terus speaker pasifnya yang atas ini dari produknya Lockly, ini dengan harga 6.999.000 sepasang. Untuk yang atas pembelian harus pasang, kalau yang bawah pembelian bisa bijian untuk subwoofer. Kalau yang atas pembeliannya harus sepasang. Terus ini untuk mixer, ini produk dari Passlab yang Live 16, 16 channel ya. Ini sama dengan yang 24, bedanya channelnya aja, harganya 3.999.000. Ini Passlab yang Live 16. Produk-produk jos ini. Itu. Terus di bawah ada microphone dari produknya tadi Ashley yang tipe ini AXT200, harganya 1.999.000 untuk mikrofonnya.
Terus di bawah ada PSLab NX4800. Ini DLMS, harganya 4.999.000 DLMS-nya. Untuk rak mixer, ini produk dari Betavo. Ini SM208, harganya 999.000. Bawah sama ya, Power Wisdom yang LA3000 sama. Pasang. Harganya mau pasang kabeh. Oke. Oke. Sekarang ke speaker aktif lagi. Di sebelah sana ini Mas Wahyu, ada produk dari Range. Nah, Range 500 watt ini, jos ini. Produk dari Range 500 watt. Ini harganya 3.999.000. Sampingnya ada Sonat 7015, harganya 2.999.000. Yang sampingnya Rockley FR15. Iya, itu benar FR ya. Dur. Sama harga nih. Harganya Mas Wahyu. Ini. Oh, murah ini ya. 2.999.000 ini. Nah, ini FR15 Rockley. Aku baru tahu di situ ternyata ada FR juga. Oke, sekarang kita ke samping ya. Ini ada produk dari DAT. Nah, DAT DX181. Ini subwoofer 18 inci ini. Josh ini, Josh 4-way. Produk terbaru 4-way. Ini ya, harganya 6.499.000. 18 inci, Bro. 18 inci Josh ini, produk Josh. Oke, sampingnya Mas Wahyu, ada DAT tipe DX122. Harganya? Harganya 3.999.000. Oke, 4 juta. Nah itu, terus ke sampingnya lagi Mas Wahyu. Speaker DX122. Harganya DX122. 3.999.000. Sama ya ini, 3.999.000. Untuk DX ini juga dia 4 kali subwoofer 12 in. Yang DX juga sama. Yang DS sama 12 inci kali 4 subwoofer. Kalau yang 181 2 buah speaker 18 inci. Kalau yang DX122 dia juga 4 speaker juga. Oke, selanjutnya teman. Oke ya. Tipenya apa Mas Wahyu? DX152. Harganya? 5.399.000 DX152 Mas Wahyu. Oke, ke sampingnya. Ini dari DAT lagi. Portable ya, Gio? Iya. Portable. DAT tipe DT1501. Oke. Harganya 1.499.000. 1499. 15 inci, Bro. Murah ya. Murah pol. Di bawahnya Mas Wahyu ada Hardwell Turbo Voice. Turbo Voice Pro ya, 15 Pro harganya 4.499.000. 4.499.000 untuk Hardwell Turbo Voice 15 Pro. Sampingnya lagi Mas Wahyu, ada Tanaka ini yang bawah. Ada Tanaka 18 in. Harganya? Harganya 2.999.000. Oke, 2.999. Atasnya lagi. Tipe DAT apa ini? DAT 1115. 1511 ya. Eco Plus. 1 juta 1.599. Oke, 1599, 15 inci speaker-nya. Terus yang atas apa lagi Mas Wahyu? Ada Sun Duo Party. Harganya Mas Wahyu. Harganya 3.199. 3.199.000 Duo Party berapa in? 12 in. Oke, bawahnya Mas Wahyu. Ada Smart 12W15. Oke, W15 harganya 3.399.000. Oke, yang ini teman-teman ya, yang kita sebutkan ini sebelah kanan, semua ini speaker portable. Jadi sudah ada microphone wireless 2. Kalau yang tadi di sebelah sini, ini speaker aktif dan juga pasif. Kalau yang di sebelah sini, ini speaker portable. Jadi kalau speaker portable sudah ada baterainya dan juga sudah ada 2 buah mikrofon wireless. Terus Mas Wahyu,
Atasnya lagi apa ini tipenya? Ada Bismarck BSX 1508. 1508. Ya, harganya 2.999.000 ini untuk Bismarck. Bawahnya lagi Tanaka lagi. Tanaka premium. Ini yang seri premium. Tipenya 55. Oke, harganya 4.999.000. Oke. Harganya 4.999 ya. Ini yang diamond premium 15 in. Ini premium speaker-nya. Bokeh kayu premium, grill bagus. Harganya 4.999.000. Joss ini. Oke, sampai yang lagi Mas Wahyu. Ini murah ya. Payo. Harganya cuma 899. Ini mikir 2 loh pisan. Tekeo 799D. Wah, mikir murah ya. Piro Mas Wahyu harganya? 899 toh? 899. Ya mikir 1 teman-teman ya, bukan 2. Ini dapat mic 1 wireless. Ini bokeh kayu padahal ya. Bokeh kayu. Terus sudah ada kontrolnya komplit. Ayo, murah ya. 799D. Harganya cuma 899, dapat satu mic wireless ya. Wah, joss ya. Oke, bawahnya. Bismarck BSX 12W18. Ini yang 4499. Ini speaker 18 inci ya, teman-teman ya. Ini 18 inci dari Bismarck ini ya. Iya toh? Iya. Wah, lah aku belum nyoba ini. Setelah ini tak coba teman-teman ya, nanti tonton di channel YouTube kita, nanti akan tak cek sound outdoor ini langsung ini yang tipe 18 inci dari Bismarck BSX Jobless W18. Wah, berarti ini gantiin Daisy Pro ini. Wah, istimewa ini. Oke ya, di sampingnya Mas Mayu ada BSX 12S12. Oke, harganya 2.399.000. Bismarck 12 in 2.399. Bawahnya lagi Mas Mayu. Recording Tech RTLW 15. Oke, RTLW yang tipe terbaru ini teman-teman ya. Oke, okay, harganya tipe yang tipe terbaru. Ini harganya 3.299.000. Wow, murah ini, 120 watt. Ini yang ada reverb ya, yang tipe terbaru ada reverb ini. Joss ini. Oke, sampingnya lagi. Ini yang RTLU 120 watt. LU 12 120 watt. Harganya 2.799.000. Bawahnya DAT DT 1535. Oh, harganya 2.199.000. Oke, 1535. Terus sampingnya lagi ada Bismarck 12S15. Harganya 2.999.000. Murah pol lagi Bismarck. Ini keluar lagi ya, yang S15. Terus atasnya ada Soundbest FT. Nah, produk unggulan ini 1.999.000. Ini produk unggulan dari Soundbest 12 inci. Oke ya. Ini teman-teman ya, sudah kita review semua untuk harga-harganya. Silahkan kalau mau tanya-tanya bisa langsung komentar di channel YouTube. Mau kirim kemana bisa langsung tuliskan di komentar. Mau tanya harga, mau tanya alamat, mau tanya untuk pengirimannya berapa, silahkan langsung WA atau bisa tuliskan langsung di komentar. Mau pilih speaker pro, pasif, atau mau pilih yang aktif, atau mau pilih yang buat hajatan, silahkan kita lagi banyak. Oke, dan di belakang teman-teman, yang ini saya sudah capek ini, kapan-kapan tak reviewkan ya. Yang di belakang ini ada berbagai macam speaker aktif, juga ada Polytron, Advent, TQ, perkabelan komplit, kabel mikrofon, kabel speaker 2.5, 1.5, semuanya ada perkabelan. Di samping juga ada mikrofon kabel, kompor elektrik, mikrofon wireless, kabel, stand. Komplit, plit, plit, wis ada merek Hagwell, merek Bismarck, Axis komplit dan lain-lain. Oke, dan di sini teman-teman, wow, masih banyak lagi yang tidak bisa kita sebutkan satu-satu. Nah, ini ya, dan kita juga masih punya gudang di toko yang lama. Di sana berbagai macam speaker kita tempatkan di sana juga selain yang kita display. Jadi teman-teman semuanya kalau membutuhkan perlengkapan sound, sistem audio dan lain-lain, nanti silahkan langsung menghubungi kita atau bisa langsung tuliskan di komentar. Oke, terima kasih buat semuanya dan sampai jumpa kembali.